perempatan Jalan Doho ya. Karena siang nggak tidur ya. Ya, capek banget seharian main sekolah tadi. Oke. Halo, selamat sore untuk para penggemar mobil Daihatsu IJET 1000 dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama timnya kami ya. Bonus Bocil sudah siap hari ini. Hari ini mau perjalanan santai beli untuk takjil berbuka puasa ya. Karena ini momennya bulan Ramadan ya. Untuk pekerjaan sudah selesai semuanya. Beberapa kiriman juga alhamdulillah hari ini sudah tercover semuanya. Nah, untuk perjalanan santainya mencari untuk takjil ya. Untuk menu berbuka puasa ditemani oleh mobil Daihatsu IJET 1000 tahunnya 1984 Red Fury Super Tank, dan kebetulan hari ini hujan juga ya. Harus pakai Fury untuk perjalanan lebih aman dan nyaman. Sudah siap, Cil? Nah, seperti biasa, sebelum lanjut perjalanan santainya, bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Mau Dari CPD terlebih dahulu, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari timnya kami. Siap, Cil? Tos dulu? Oke, langsung saja, yuk, gas! Ibu, tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Cik, betul, Cik. Lagi ni boleh ni. Diguyur hujan, guys. Mau udah
Ngabuburit itu paling mantep ya, naik jet untuk muter-muter ya, sambil ngobrol-ngobrol santai. Thank you.
kesehatan. Karena cuaca ekstrim banget. Angin kencang, hujan, badai. Goreng. Oke, langsung kembali.
perempatan Jalan Doho ya. Nah, ini sudah sampai di lokasi ya. Jadi untuk tujuan akhirnya beli mie dan nasi goreng yang ada di seberang sana. Ini kan kebetulan ke sana. Ini karena si bocil tidur, tak tunggu di sini aja. Tidur nih dia. Karena siang nggak tidur dia. Ya, capek banget seharian main sekolah tadi. Oke. Untuk momen perjalanan santainya menggunakan mobil Daihatsu Ujian 1000 hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Muhammad Rizky Effendi. Semoga sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Bagi yang pengen cari mobil Daihatsu Ujian 1000, seperti biasa tak doakan semoga rezekinya lancar, semoga dapat unit yang bisa membawa berkah, pastinya awet ya. Terus bisa digunakan untuk segala aktivitas, pokoknya aman. Itu aja, sekali lagi like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Muhammad Rizky Effendi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam 3 piston dan salam 1 aspal dari Kediri, Jawa Timur. Sip ya, di bocil tidur.